Seng tenang mas, dikasih info bahagia mas, seneng mas. Oke, baiklah. Assalamualaikum halo Pren. Makasih banyak buat Prenku semua yang sudah subscribe dan follow Instagram Jajal Dosing, Jajal underscore Dosing. Oke, kali ini kita mau jual Toyota Rush TRD Sportivo Ultimo tahun 2017, transmisi manual. Untuk detail kondisi unit, pajak, harga, lokasi, dan nomor HP tak sampaikan selengkap-lengkapnya di dalam video. Jadi untuk Prenku semua yang mungkin sedang mencari referensi mobil bekas, mobil keluarga jok 3 baris, atau mungkin sedang mencari Toyota Rush, silakan tonton aja videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Oke, jadi di depan kita kali ini ada dua unit Toyota Rush TRD Sportivo Ultimo, sama-sama tahun 2017. Tapi untuk yang kita bahas di video ini, di video kali ini, kita jual satu persatu ya. Kita untuk video ini kita ini yang manual dulu. Untuk yang sedang mencari Rush TRD Ultimo yang matic itu tunggu di video berikutnya ya. Kali ini kita ulas yang ini dulu, yang manual. Oke. Okay? Unit ini nopolnya AB Jogja ya. Tak kasih lihat STNK-nya, Bren. Ini STNK-nya AB, oke. Okay? AB, kemudian untuk PKB nya ini ya, ini karena kemarin telat ya, jadi ini segini, ini karena denda ini ya, tapi ini normalnya 3 jutaan Bon, tolong juga nasing STNK nasing B Bon ya. Ini unit sama dengan tahun yang sama, sama-sama Rush TRD Sportivo Ultimo 2017, ini AB, yang itu B. Kita lihat PKB nya ini yang B ya, B 3 jutaan 3759. Ya bener nih tadi ya yang kataku. Jadi ini normalnya, ini PKB nya sekitar 3 jutaan ini bro. Ini karena telat, ini denda ya. Tapi ini Pren, bentar, tuh tipe. Ini untuk PKB nya ini kan pajak tahunannya itu kan habis sampai dengan 9 Maret 2022 ya. Nah ini nanti untuk Prenku yang cocok deal, ini terima pajak baru Pren ya. Sudah terima beres aja pajak baru. Oke, okay. Toyota Rush 2017 warna putih 1500 cc, ini ya STNK-nya ya. Oke, okay. Dan ini untuk 5 tahunnya ini. Ini kan pas 5 tahunan, pas pajak pas habis ya. Nanti sudah terima pajak baru, 5 tahunan baru, plat sudah baru nanti. Oke, okay. Nih. Oke okay ya. Oke, kita lanjut ke unitnya. Warna putih ya, sesuai yang tertera di STNK. Warna favorit nih brand ya. Jadi alhamdulillah ya, setiap aku jual Rush, walaupun videonya sudah beberapa bulan yang lalu, waktu itu aku pernah jual Rush kilometer 7.000, kilometer 8.000 itu langsung laku, dan sampai saat ini masih banyak yang menanyakan. Ini mumpung kita punya, silahkan nanti kalau sudah sekiranya cocok dengan harga dan kondisi yang tak sampaikan, langsung telepon, cek unitnya langsung ke sini ya. Ini brand. Kita lihat dari bagian headlamp ya, seperti biasanya headlamp kanan utuh bagus, bening, tidak ada cacat ya. Gap di sini juga bagus, presisi. Nat-nat kap mesin ini utuh semua, tidak ada bekas repair laka ataupun accident. Dan ini untuk headlamp sisi kiri. Oke. Okay. Utuh bagus bening. Tidak ada cacat. Oke, okay, Bran. Kemudian untuk fog lamp kiri, ini ya. TRD Sportivo. Dan ini untuk fog lamp kanan. Ya.
Seperti ini penampakan dari kanan depan, Bren. Ya. Oke, kita kasih lihat ke kaca depan. Bisa dilihat, Bren. Oke, mantap. Dan untuk body ini ya, tidak ada yang keriting-keriting, tidak ada gelombang-gelombang ya. Cantik. Oke. Net ini mantap. Kaca-kaca film, karet-karet kaca bisa dilihat, Bren, dari depan ke belakang ini masih oke semua. Oke. Kita ke belakang. Ini, Bren. Ini dari belakang kanan seperti ini. Ya. Kemudian stop lamp kanan. Ini kalau mau lebih bagus lagi di nano itu ganteng, Bren, ya. Di nano keramik itu loh, pasti lebih ganteng lagi. Enggak pun enggak masalah, sudah ganteng sini ya. Emblem-emblem terpasang lengkap ya. Oke. Dan ini untuk stop lamp kiri. Oke semua ya. Oke. Ini bodi sisi kiri, Bren. Ya. Tidak ada keriting, tidak ada gelombang-gelombang. Nut body masih segaris presisi. Tidak ada repair laka ataupun accident. Aman. Karet-karet kaca. Oke. Kaca-kaca film mantap semua. Kemudian ban velg ya. Ini bibir-bibir velg oke semua. Ban masih tembus sesuai tahun produksi ya. 2017 ya. Ban masih bawaan sejak beli baru 2017. Dan kondisinya masih oke. Kemudian kita lanjut ke interior, Bren. Ini door trim pintu depan kanan. Ya, not pintu semua aman semua. Interior. Interior ori di cover ya. Orinya ada di dalamnya. Ini hanya di cover aja. Dan coverannya bagus ya. Enggak yang coveran norak-norak itu enggak. Bagus, hitam dengan jahitan merah, simple. Plafon oke, bersih, bagus, terawat. Ini coba baris kedua seperti ini ya. Itu untuk door trim pintu depan kiri, Bren. Oke, kita lanjut ke interiornya. Kelengkapan bisa beli dari baru, ada semua. Buku manual, buku servis, kunci kontak cadangan lengkap. Oke ya. Oke, Bren. Setir istimewa ya. Kita hidupkan mesin ini aja. Kilometer sampai saat ini jalan 37.968. Service record selalu di Toyota ya. Jadi bisa dicek di Toyota service recordnya. Oke, kita hidupkan mesinnya. Sensor-sensor aman semua, head unit normal. Normal. Oke. Bensin habis ya. Tuh, pasti yang nonton itu ya, klip-klip bensinnya habis. Oh. Oke ya, sensor aman semua, tidak ada sensor yang malfunction. Kita coba AC dingin, yes. Normal semua, Bren. Oke semua. Kondisi setirnya nih ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke, oh, spion belum ya. Treknya,
electric mirrornya. Normal semua, kelistrikan normal semua. Body-body utuh. AC dingin. Interior bersih terawat, bagus, rapi. Oke. Ini transmisi manualnya ya. Tuas transmisi manualnya. Untuk yang nyari Matic, tunggu video berikutnya, itu Matic brand. Ya, sama Rusty Audi Ultimo juga. Itu yang Matic. Kemudian kita lanjut ke jok baris ke 2. Oke. Ini ya jok baris ke 2. Oke. Ini blower belakang. Tuh semua bagus. Door trim pintu belakang kiri, dan ini door trim untuk belakang kanan. Untuk harga unit ini kita buka di harga 197 juta nego. Nego di tempat, nego setelah cek unit. 197 juta nego. Itu silahkan ya dicari pembandingnya. Mungkin kalau ada yang cari-cari pembandingnya silahkan. Untuk yang warna putih dengan kilometer, untuk mobil pemakaian 2017 sampai saat ini 2022, 2017 5 tahun ya, 5 tahun kilometer 37.000 itu ya mantap ya kan. Jangan disamakan dengan yang kilometer 100 ribuan ya. Kemudian kita lanjut ke jok baris ketiga, Bren. Oke. Ini jok baris ketiga. Oh, ini diikat. Oke, wis gini aja. Utuh semua ya, sampai trim-trim belakang ini. Oke. Ini layout interior kita lihat dari belakang seperti ini, Bren. Nah, untuk nomorku di 081-215-77-7700. Kita lanjut ke ruang mesin. Di umum pas kita punya dua ya, manual ada, Matic ada, yang sekiranya minat. Bisa langsung hubungi nomorku, tonton aja videonya sampai selesai. Tulang-tulangan ini aman semua ya, full head utuh, tidak ada repair-repairan, aman. Oke, mesin bersih, ruang mesin bersih ya. Mesin kering halus. Oke. Not-not kap mesin utuh semua, Bren. Ya. Oke. Yang tertarik dan tidak paham dengan kondisi mobil bekas, boleh pakai jasa inspeksi silahkan, ngajak bengkel silahkan, ngajak montir andalanmu silahkan, dicek di bengkel resmi monggo boleh ya, gitu Bren. Oke, unit di rumahku di Jogja Kota, nomorku di 081-215-77-7700. Oke, sementara gitu dulu. Makasih banyak udah nonton videoku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.